Eh, kita diundang ke sini tau, Bu. Sama siapa? Sama anak OTV. Bukan sama Ule. Bukan dong. Kita di sini pengen tahu apa aja sih bawaan Ibu sama Ule, dan kita pengen bandingin perbedaannya antara mahasiswa dan dosen. Aduh, gimana nih, Bu? Silakan, Pak Tur. Ini tentunya buku sebenarnya. Saya kan jarang baca juga sebenarnya. Aslinya mah, cuma kalau di nunggu waktu luang MK, nunggu dosen biasanya baca-baca. Coba lihat bukunya. Dari Mukhtar Muswa. Ini buku Bapak Jurnalistik Indonesia ya. Keren ya. Mantap. Ada fotonya. Dibaca nggak nih? Baca, Pak. Bagus. Keren nih, Pak Tur nih. Tebak ada berapa? Ada banyak sih, kayaknya. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Dan ada berapa item di sini? Puluhan gua ada. Puluhan dong, ini kecil loh. Nih, ini sih Pak, anduk kecil. Ya, kalau anduk kecil kan pas ya. Sekarang kan tau lah panasnya kayak gimana, pasti keringat banyak dan patut perlu yang namanya anduk kecil gitu, Pak. Bagus, bawa anduk ya. Dua dompet, karena yang satu untuk ATM dan satunya lagi untuk duit. Satu buat pacar sebelah kiri, satu buat pacar sebelah kanan. Buka-buka, aduh, apa ya? Saya bawa apa ya? Woi, okay. Ini bawain anak saya nih. Ada mini, ini semuanya. Ini juga ada buat supaya ada harum sedikit ya, bau keringat. Lebih lengkap, bapak ya? Apa ini? Buat ngajar. Sehat itu juga penting. Iya. Ayo, okay, sehat okay. Juga penting, Bu. Karena kalau GMK kan pusing ya. Pasang nih, apalagi kalau dosen, aduh, ngomongnya banyak. Nih sisir buat sisiran, Bu. Sisir. Buat buka, buat jenggot bukan. Ya, ini ya, saya lawan ini. Naik lantai 4, Mas. Iya sih. Pegel, Mas. Ini masukin ya. Jangan, nanti taruh, pada taruh aja, Pak. Nanti pada diminum. Sama Alfi dan kawan-kawan. Sedotan. Oh, yang stand di situ. Sendok. Sumpit. Ini penting sedotan. Karena untuk makan ya, Bu. Untuk makan. Mungkin ini di close up ini mas. Enggak. Kalau ini ID persa. Woi, ini jangan-jangan disalahgunakan nggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sisir. Oke. Okay. Karena aku suka nyisir. Aku nggak perlu. Kamu tuh nggak kelihatan. Iya sih. Iya rontok lagi. Astagfirullahaladzim. Di sini nih. Aduh bahaya di sini nih apa ya? Oh di sini kartu-kartu juga nih. Ini quote-nya ada yang mau dibakar atau apa? Plastik. Lebih random. tadi abis nyadan. Abis danusan, Bu. Plastik. Lo nggak niat datang ke kosan orang terus ngambil apa di jemuran terus pura-pura baju kotor laundryan gitu kan? Terus ini charger ada ya? Charger juga bawa, charger ini berantakan, laptop, yang pasti laptop ya? Ya. Burger kill, tuh. Siap. Parfum, Bu. Oh. Cowok, keren bawa parfum. Apa tuh? Parfum. Oke, kelihatan ya harganya tuh. Beda banget, ini dari Inggris, ini dari Indomar. Astagfirullahaladzim. Ini kan selain minuman aqua ya. Ini ada sampah-sampah nih. Tuh bekas cilok. Sama-sama bawa lah ya. Aku bawa buku. Yeay. Not. Karena untuk nyatet. Nggak bawa. Dan membawa not tambahan. Banyak notnya. Iya, karena suka. Kalau yang ini buat nyatet kuliahan. Iya, ini buat nyutit tugas. Telepon inceran. Boleh incerannya maba ya, Bu. Jadi sampah ini di sini kalau misalnya ke naik pesawat enggak ada buang tempat sampah atau di mana di busway di kereta mau buang sampah simpan di sini dulu. Gitu. Hah? Itu ibu ketilang. Bukan. Surat aku ATM ketelen. Oh. Bulan lalu. Astagfirullahaladzim. Dan baru diurus kemarin. Nggak ada perbedaan, tapi laptop harus kemana-mana tetap harus bawa laptop ya, Pak Tur ya. Kan sebagai pelengkap. Iya. Kan
untuk mengajar. Keluar kota juga pasti ke Bali, ke waktu ke Belanda juga laptop ini dibawa. Kayaknya barang saya paling random cuma sikat gigi aja sih kayaknya. Sama surat. Sama surat. Dari mahasiswa sendiri sih, biasanya kan mahasiswa pengennya simple gitu, Pak. Iya. Yeah. Nggak ribet, nggak mau berat gitu. Kalaupun bawa laptop itu jarang-jarang untuk tugas-tugas, misalnya kerja kelompok. Iya. Yeah. Paling apalagi mahasiswa jurnalistik, cuma bawa notebook doang biasanya. Ini segini udah sangat hebat kalau menurut pendapat saya, patut membawa kertas, membawa buku ya. Hmm. Perbedaannya parfumnya lebih mahal punya Bully. Murah. Berapa? Nggak nyampe cepat. Ini nggak nyampe 20, Bu. Tuh, bukan. Bu, dikerjain Bu kita. Disuruh. Apakah ini? Bahan sudah lengkap nih, Pak. Duh, nggak. Oke, ini udah. Benang, ada gunting lah ya. Kita sedikit ya, dulu ya. Kita disuruh buat pompon dari benang. Ya. Langsung ya, Pak? Langsung begini. Pertama, potong benang wol sebanyak 30 cm. Lebih ini? Udah, Pak. 30 cm aja. Terus? Lilitkan benang wol seputar jari. Ya. Di seputar jari. Gini, Bu. Selanjutnya itu... Bentar banget, Bu, Pak. Oh, ngerti. Kita 100 sampai 125 kali. Ngitung dong, Bu. Lilitkan benang wol seputar jari sudah. Jadi itu. Boleh. Ikatkan benang di tengah kumpulan benang. Saya yang ribet amat. Oh, habis itu ini diikatnya pakai yang ini. Ngerti, gampang. Yaelah, kurang susah ya tim. Kurang susah. Tim kreatifnya gampang kebaca. Keluarin, Pak. Hah? Ikat dulu? Keluarin dulu kayaknya. Gini? Iya. Terus keluarin? Terus ikat, tengah. Dipotong cuman dulu ini. Yang bagian ya. Habis itu ininya dipotong. Gimana sih? Potong kelebihan benang, Pak. Nah, belum memutar nih. Yang mana ini? Ini? Iya. Potong? Iya, Pak, itu. Ya. Saya ribet gitu. Ah, kok masak satu, Bu? Ini coba tuh. Malahan copot tuh. Atur benang untuk membentuk bola. Oh gitu. Ih lucu. Sangat animal sekali. Halo. Oke. Okay. Ini pola apaan? Oke, okay, terus gimana? Ini gimana kayak gini? Tuh, Pak. Bentuk, Pak, agar membentuk pola. Oke. Okay. Seperti bola ya. Setelah itu rapihkan, Pak. Ya, ini hasil bekerjain sama tim kreatif. Bagusan Bu Liv, ini enggak bola juga jatuh. Tapi rapi, Bu. Ini saya tidak kucul-kucul gini. Ini yang salah, ini enggak bola juga. Nah, ini manfaatnya buat apa ya? Bukan cuma kucing enggak bisa. Kayak ini tuh ya tuh kan jadi nggak jelas juga gitu. Oh, buat Andi. Oke, kita bakal cosplay ini jadi Hacik. Kalau bener nih, Pak, buat gantungan kunci kata ya, Pak. Ya mungkin lebih singkatnya ya. Gantungan tas juga sih bisa ya. Gini nih mungkin ya, bagus. Kayak cumi gitu kan. Jadi kalian nanti permainan ini adalah benar atau salah. Aduh.
Pertanyaan pertama, Maudi Ayunda, Adipati Dolken, dan Reza Rahardian pernah beradu peran dalam film Perahu Kertas 2012 yang merupakan film adaptasi dari novel berjudul yang sama. Tentu gak sih kita? Gak tau deh. Kayaknya jawabannya benar. Weh, benar. Hawaii adalah negara bagian Amerika Serikat dengan ibu kota bernama Honolulu. Benar. Karena betul jawabannya. Betul, benar. Benar. Honolulu ya? Honolulu, Bu. Honolulu. Menurut Badan Pusat Statistik 2018 mencatat terdapat 80 pulau di Provinsi Banten. Apa ini? Wow. Itu ngitungnya gimana ya, Bu? Ah, ada lah, Bu. Jawabannya benar. Ah, salah. Oke. Okay. 80 pulau, Pak, Banten, Pak. Banyak ya? Iya, versi kita, Bu. 81 nih. Benar. Iya, benar, Bu. Jawabannya benar. Yes. Kadang ngikutin Bu, Liv. Andre Taulani dan Deddy Mizwar pernah beradu peran di tahun 2005 pada film yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Jawabannya salah. Yang benar itu tahun 2003. Ah, itu. Hah, belum lahir dong. udah lahir sih. Baru umur 3 tahun. Si muda kan saya? Lulus S1. Langsung dijawab yang lulus S1 dong. Pasu pinter ya? Biasa aja. Hebat dosen, gak kalah sama mahasiswa. Selain Sulawesi Utara, Barat, Tengah, Selatan, Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Betul! Betul, betul. Betul kan? Betul, Pak. Betul. Karena ada namanya Norman Kamaru, Bu. Yang itu loh, Bu. Yang polisi. Yang polisi cahaya gitu-gitu, Bu. Kenapa? Itu dari Gorontalo. Bukan itu nama kota. Provinsi. Oh, provinsi. Provinsi. Batu jangan nontek ya. Ya, begini ya, Bu. Udah lagi deh gitu. Coba nari lagi cahaya-cahaya. Enggak mau, malu. Los Angeles adalah ibu kota dari negara bagian California yang memiliki julukan The Golden State. Ih, kok ibu nanya? Ah, kok teru? Jawabannya salah. Yang benar Pak Yoki. Hei, ibu kota negara bagian California adalah Sacramento. Sacramento, New York itu ibu kota Amerika. Salah. Benar itu. Tapi ibu ngikutin aku. Tadi ibu lihat.